Wow, lihat teman! Kereta api lokomotif stasiun 25, rangkaian gerbong panoramik dan juga gerbong eksekutif melewati stasiun Gebrang, teman-teman. Lihat, jalan langsung. Wadidaw, lihat gerbong yang sangat-sangat keren. Dan lihat, di sini adalah depo lokomotif, ada juga gerbong panoramik yang sangat keren, teman-teman. Halo, teman-teman! Kembali lagi di Dokin Show! Kereta api lokomotif CC206, rangkaian gerbong eksekutif panoramik, keluar dari area terowongan Sasak saat berjalan langsung di atas jembatan kereta api yang sangat-sangat keren. Dan lihat, ini adalah gerbong pembangkit. Wow, meliuk-liuk, teman-teman. Kali ini kita masih berada di diorama kamotif punyaan Rifki Fauzia, teman-teman, yang pernah saya share di posting komunitas. Kalian bisa kunjungi channel YouTube Rifki Fauzia, dan ini adalah versi dari Doktrin Channel, teman-teman. Kami ini kita rolling bareng dan collab memainkan miniatur kereta api Papandayan, teman-teman. Lihat di sini, wadidaw, kereta api Papandayan keluar dari terowongan Sasak Saat. Wow, keren sekali. Mengangkut rangkaian gerbong eksekutif. Wih, mantul. Diorama kepunyaan Rifki Fauzia, teman-teman. Widih, mantul sekali. Lampunya menyala dengan terang benderang, teman-teman. Memasuki area jembatan. Wadidaw, sangat keren. Acara rolling bareng bersama Rifki, teman-teman. Lihat, lihat, lihat. Dan lihat, teman-teman. Berjalan langsung melewati stasiun Gebrangan. Dan versi video dari Rifki Fauzia sudah hadir, teman-teman. Kalian bisa cek di kolom atas. Saya sudah lampirkan kartunya, teman-teman. Silahkan dicek komunitasnya. Dan juga tekan tombolnya, teman-teman. Lihat, kalian akan bisa langsung ke Rifki Fauzia. Dan di sini adalah lokomotif CC206, rangkaian gerbong eksekutif kereta api Papandayan memasuki area jembatan. Wih, mantul surantul, teman-teman. Keren surulen. Wadidaw. Wih, keren sekali. Sangat real, teman-teman. Diorama kepunyaan Rifki ini ya. Widih, mantul. Keren, keren, keren. Dan lihat dari area sana, kita lihat akan hunting di spot di sini, teman-teman. Jembatan yang mirip seperti aslinya karena di bawahnya ada air sungai, teman-teman. Wih, mantul. Sangat keren, 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 keren. Wadidaw, mantap sekali, teman-teman. Wow. Dan lihat, kalian lihat di sebelah sana. Wih, mantap sekali, teman-teman. Kereta api lokomotif CC206 berjalan memasuki area terowongan. Wih, mantul, panjang sekali, teman-teman. Dan ini adalah kereta api yang sangat mirip seperti aslinya. Wih, mantap. Lokomotif CC206. Wadidaw, lagi-lagi memasuki area jembatan, teman-teman. Sangat mantap. Wow, keren sekali, teman-teman. Wadidaw, mantap, 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 teman-teman. Wih, mantap sekali. Lihat, ada gunung, kemudian perbukitan, dan juga persawahan. Dan juga kali ini melewati parang pintu perlintasan. Dan kali ini kita lihat momen lokomotif CC206 sekali lagi keluar dari area terowongan Sasak Saat, dan juga berjalan di atas jembatan. Lihat, teman-teman, dan ini adalah jembatan kereta api Papandayan berjalan langsung melewati jembatan kereta api, teman-teman. Wadidaw, melewati palang pintu perlintasan. Dan kali ini lihat, Rifki Fauzia mengambil video, teman-teman. Wow, keren. Lihat-lihat, berjalan langsung melewati stasiun Gebrangan. Wih, mantap sekali, teman-teman ya. Widih, lihat-lihat-lihat. Wow, melanggar sinyal. Sinyalnya masih merah, tapi langsung dilewatin oleh kereta api Papandayan. Apa yang terjadi? Lihat, memasuki lagi-lagi area terowongan, teman-teman. Dan di sini adalah jembatannya, dan lihat di bawahnya ada sungai dan juga bebatuan, teman-teman. Wih, mantap sekali. Kapan lagi ya bisa rolling di sana? Wih, mantap. Wadidaw, keren sekali, teman-teman. Oke, sekali lagi kita akan lihat momen kereta api ini lewati stasiun Gebrangan, meliuk-liuk. Wow, keren. Kereta api Papandayan. Wadidaw, lihat gerbong pembangkitnya menyala, teman-teman. Ini adalah stasiun Gebrangan yang tampaknya lagi terparkir rangkaian kereta api eksekutif. Dan juga lihat, ini adalah pasar Andir, teman-teman. Mantap sekali, lihat. Wih, mantul. Dan lihat, yang paling bagus di sini adalah lampunya yang berkedap-kedip, teman-teman.
sangat keren dan mirip seperti aslinya. Oke, sekali lagi, lokomotif CC206 KA Pemendayan melewati stasiun Papan Kemranjen dan juga berjalan langsung. Kalian lihat di sana ada orang yang sedang menunggu kereta api, teman-teman. Wih, keren sekali ya. Wadidaw, berjalan langsung, teman-teman. Dan lihat di sini adalah depo lokomotif, juga ada, lihat ada rangkaian gerbong panoramik dan juga orang-orang yang sementara memperbaiki gerbongnya, teman-teman. Wow, ini adalah depo lokomotif Buah Batu. Wadidaw, keren sekali. Dan di sini terowongan sasak saat, kita lihat terowongan yang sangat mirip seperti aslinya, teman-teman. Wih, kreatif sekali ya membuat kereta apinya, dioramanya. Wih, mantul. Kita lihat dan saksikan momen kereta apinya akan memasuki area terowongan. Mari kita lihat dan saksikan secara bersama. Wow, lihat, itu adalah terowongan sasak saat. Wih, kereta api Papandayan relasi Garut Gambir, teman-teman. Wih, mantul. Garut sampai ke Gambir. Silakan naik kereta api, teman-teman. Wih, lihat Papandayan relasi Gambir Garut bergerbong panoramik dan juga eksekutif, teman-teman. Sangat keren, lihat. Widih, mantul surantul, keren surulen melewati perlintasan kereta api, teman-teman. Wadidaw, keren. Lihat, sangat keren ya, teman-teman. Ini sangat mantul, teman-teman. Sangat mantul. Lihat di sebelah sini, kita zoom sedikit, ada palang pintu perlintasan dan juga kereta api Papandayangnya melintas. Wih, mantap sekali, teman-teman. Wow, dan lihat di sini ada kereta api apa, teman-teman? Lihat. Wih, mantap sekali. Lihat perpaduan relnya, juga ada gerbong pembangkit versi ini adalah kereta api apa namanya, teman-teman? Kereta api Selendang Pecut ya. Kepunyaan dari Rifki Fauzia, dan di sini adalah kereta api gerbong eksekutif panoramik. Lagi-lagi melewati stasiun Kemranjen. Wadidaw, memasuki stasiun terowongan sasak saat dan juga jembatan, super keren, teman-teman. Wow, ini penumpangnya mau naik apa ya? Kenapa nggak naik-naik keretanya, teman-teman? Papandayannya nggak mau berhenti di Kemranjen. Waduh. Oke, kita lihat dari sini. Momen kereta api akan melewati palang pintu perlintasan. Kita lihat dan saksikan secara bersama-sama kereta apinya melewati palang pintu perlintasan. Lihat, teman-teman. Apakah palang pintunya akan terbuka secara otomatis? Kita lihat. Wow, lihat. Apakah akan terbuka? Wow, lihat. Terbuka, teman-teman. Terbuka, tapi lihat kereta apinya berhenti di sini. Apa yang terjadi? Waduh, ternyata anjlok, teman-teman. Wih, anjlok. Apa yang terjadi? Wow, ternyata rodanya terlepas, teman-teman. Lihat, waduh, rodanya terlepas. Waduh, anjlok, suranjlok. Gerbong eksekutifnya, teman-teman. Wadidaw. Oke, teman-teman, sampai di sini video saya, dan kita lanjut di video berikutnya. Jangan lupa subscribe Dokter Enchain, dan juga Rifki Bosia. Dan kita akan kembali berikutnya. Oke, dadah, bye-bye.